Yang telah mengantisipasi dalam kotak pemukul, mengantisipasi dalam kotak pemukul.
lagi ke bawah, namun ternyata Gempar telah lenyap habis di tengah-tengah dalam permainan kali ini. Ya, Gempar melapar punggung 8. Itulah berpunggung 8, rupanya masuk dalam kotak pemukul. Lancar dalam sebuah tembakan yang sangat sempurna sekali mampu menyempurnakan. Ternyata labung-labung tinggi, akhirnya bola hidup. Berpunggung 9. Bagi Gempar 11 yang ada, maju ke depan. Bagi Gempar akan mencetak kembali tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna hidup. Berpunggung 1 yang ada. Itulah punggung perdana sang kedua-dua tak pun mencoba kembali tembakan. Ternyata lagi-lagi okey, alias mantap kali ini punggung 2. Bagi Gempar kali ini akan mencetak angka pukulan sangat keras sekali. Kumpulan bagi anak calon terus mencawur di tangan. Akhirnya sementara bola sang pelari telah menghalang dalam perjalanan kali ini. Mampukan tembakan akhirnya. Itulah masih belum tersambar. Lalu ternyata kembali ke depan bola akan mencetak lagi selanjutnya, yaitu pukulan yang akan dilakukan oleh punggung Tiko. Namun punggung Tiko maju ke depan akan dalam sebuah tembakan. Ternyata labung tinggi sempurna. Satu orang kali ini meloloskan diri dari cengkraman bagi Arek. Ternyata sebelum sampai masuk, akhirnya tersamar keluar bagi Gempar. Itulah penyebab-penyebab itu dari anak jalanan. Tidak boleh ya. Kalau penonton boleh. Penontonnya Gempar dan juga anak jalanan. Kali ini anak jalanan jatuh pada punggung 4. Lalu maju ke depan, angkat tembakan dalam semua pukulan. Akhirnya bagus hidup. Nomor punggung selanjutnya yaitu nomor punggung 5 bagi anak jalanan. Mampukah kembali menyempurnakan dalam sebuah tembakan lagi-lagi sempurna hidup. Nomor punggung selanjutnya yaitu 6 pemain senior dari anak jalanan. Lagi mati tembakan, akhirnya kumpul kembali. Namun ternyata dia telah lindung diri di hall pertolongan kali ini. 7 angka pacul, lagi labung tinggi, akhirnya bola hidup sempurna jatuh pada nomor punggung 8 bagi anak jalanan. Mantap kali ini kumpul di tangan Gempar, akhirnya terus menjalar mampu kembali. Namun ternyata tersabar satu tujuan, itulah bagi Gempar akhirnya gagal untuk berpati di finish yang terakhir sana. Yuk Gempar kali ini untuk mencetak lagi selanjutnya jatuh pada nomor punggung 4. Waktu masih berjalan dengan lancar. Gempar yang akan mencetak lagi kepada punggung 4 kali ini, punggung tembakan. Ternyata mantap alias hidup. Ternyata sampai dia beri sasaran, langsung dia menuju untuk lolos diri dari cengkraman bagi anak jalanan. Mampu gak bisa sampai selamat, agak bisa. Namun ternyata sempurna bagi pelari-pelari Gempar di area finish yang terakhir. Kali ini mencetak lagi selanjutnya, itu nomor punggung 5 bagi Gempar. Agak kembali tembakan, ternyata lagi-lagi okey sempurna. Juga lagi Gempar punggung 6. Itulah Gempar akan mencetak kembali dalam sebuah tembakan. Lagi-lagi sempurna hidup. Nomor punggung selanjutnya yaitu punggung 7 akan kembali tembakan sangat keras sekali. 1-2 orang mampukah bisa sampai untuk lolos. Akhirnya terjadi serangan balik yang akan dilakukan oleh Gempar. Saksikan apa sisa Gempar kembali antara benteng-benteng pertahanan kali bagi anak jalanan yang akan dibongkar perlahan bagi Gempar. Jangan kemana-mana bagi para penonton, agar kembali kumpul kepada kebiasaan kali ini. Teman, segi 1, segi 2, agar teman tembakan telah dituju pada sasaran bagi anak jalanan. Akhirnya gagal bagi Gempar, tembak kembali Gempar kali ini. Ada serangan, tinggal beberapa langkah kembali. Itulah bagi anak jalanan tersiksa di tengah-tengah dalam permainan. Segi 3, tembakan tidak mengenai sasaran. Akhirnya anak jalanan
akan dikuasai dalam permainan jatuh pada nomor punggung 9. Dipersiapkan kepada nomor punggung 9. 10. Berapa yang ada? 11 yang ada. Satu kembar maju ke depan bagi anak calon kali ini. Membuka untuk kembali dalam sebuah tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna hidup. Nomor punggung selanjutnya, yaitu nomor punggung 1. Punggung perdana yang dituju kali ini, yang telah hadir agak uji coba dalam sebuah tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna hidup. Nomor punggung selanjutnya, yaitu punggung 2. Hemat agak kembali servis. Ternyata lagi-lagi sempurna hidup. Nomor punggung 3. Lagi arah jalanan. Mantap sekali. 1-2 orang bergodong-godong melarikan diri dari cengkraman pagi kembar. Mampunya bisa sampai selamat. Namun ternyata berkibarlah bendera ke angkasa. Ternyata tidak sampai bagi arah jalanan kali ini. Yuk, kembar. Nomor punggung 8 bola di belakang, umpan ke depan. Yuk, kembali kecamatan pertandingan kali ini kembar nomor punggung 8. Ya, akan mencetak lagi selanjutnya dari pukulan angka-angka yang terbaik. Lagi kembar, ya, ternyata saya keras sekali. Sehingga mati tembakan lagi kembar punggung 8. Itulah nomor punggung 8 tinggi sampai akan mencetak kembali pukulan namun gagal satu kali. Iya, nomor punggung 9. Aikan, hebatnya servis bola. Ternyata yang dilakukan sempurna sekali. Nomor punggung selanjutnya bagi nomor 11, 1 kembar yang telah hadir Aikan uji tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna bagi kembar kali ini. 1 yang ada. Nomor punggung 12 masih kosong. Aikan tembakan kembar sempurna. Kembar lagi di tangan untuk anak calon terus menjalar di tangan segi 1 dan segi 2. Akhirnya melengkak-lengkak. Angkat tembakan. Lagi 7 menit sesaran satu arah. Bagi kembar sehingga gagal untuk menepati di area finis yang terakhir saudara. Yuk, anak calonan. Nomor punggung 4. Nomor punggung 8 kali ini rupanya maju ke depan. Angkat dalam sebuah tembakan. Ternyata labu tinggi sempurna sekali. Berlanjut kepada punggung 5. Itulah rukun Islam. Mantap sekali hidup. Berlanjut kepada punggung 4 bagi anak calonan. Udah akan kembali tembakan. Namun dia telah sampai di hong pertahanan. Sehingga yuk kembali ayunkan punggung selanjutnya, yaitu nomor punggung 7 bagi anak calonan. Membuka menggunakan pendek sekali tembakan. Ternyata labung sempurna. Kembali kumparan bagi. Itulah yang bernama gempar. Namun ternyata muntah di tangan gempar. Sehingga selamat dua pelari. Oh, ternyata terkira sambaran di belakang. Akhirnya kakal untuk berbagi di area finish yang terakhir. Cepat bagi gempar. Kepada gempar jatuh pada berpunggung 2. Dipersilakan maju ke depan kali ini akan mencetak lagi selanjutnya, yaitu pukulan angka yang terbaik. Oke, nomor punggung 2 membuka untuk menyempurnakan. Ternyata baik sekali pukulan hidup kali ini. Punggung 3 itulah yang sangat mengantisipasi akan kembali tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna punggung selanjutnya, yaitu nomor punggung 4. Mantap sekali mati bola. Lagi kembali dulu sang pelari karena bola jatuh di luar lapangan. Sehingga kali ini nomor punggung 5 akan kembali sejenak konsentrasi. Lagi-lagi mantap punggulan hidup. Berlanjut kepada kembar nomor punggung 6. Bangga dipersilakan maju ke depan kali ini. Baik, terima kasih. Akan kembali punggulan-punggulan yang terbaik yang dimiliki oleh kembar. Sangat amat sekali mantap. Itu arah jalanan. Membuka lolos Al-Nafis yang terakhir. Tambahkan tembakan sangat akurat sekali. Itulah penembak-penembak terhadap dari arah jalanan. Yuk, arah jalanan kali ini kembali untuk mencetak kembali punggung 8. Nomor punggung 8 masih ke depan kali ini. Rupanya hadir
akan uji coba tiga lawanan sempurna kembali. Ternyata bagus sekali hidup berlanjut kepada punggung 9. 10 yang ada maju ke depan. Itulah ada calaran mudah-mudah semua ya. Ternyata baik sekali hidup satu tembakan. Akhirnya juga pada berpunggung perdana. Punggung 1 mampu kembali untuk dalam sebuah tembakan. Akhirnya bola hidup berpunggung 2 yang terpanggil kali ini untuk mencetak kembali pukulan yang terbaik bagi anak-anak calaran. Mantap sekali, cepat kembali, waktu tidak bisa sampai lolos, kumpulan terus berjalan. Akhirnya mengembang sedikit, akhirnya telah mengenai sasaran. Namun ternyata masih belum ada sampai bagi kembali. Akhirnya dikontak dulu, kumpul lagi ke depan. Namun ternyata dia telah sampai satu set pelari di finish yang terakhir sana. Yuk, masih ada jalanan. Bola. Bola. Ya, terima kasih kedatangan bola. Kembali untuk jalannya pertandingan kali ini. Nomor punggung 3. Tunggu dulu. Ya, jangan kesusu lari. Ya, harus bersama dengan bola. Akan kembali bagi anak jalanan. Ternyata belum kembali sempurna. Ya, satu resepon punggung selanjutnya. Yaitu bagi anak jalanan nomor punggung 4. Berikutnya kali ini yang telah perlahan masuk dalam kotak punggung acuan dalam sebuah tembakan. Ternyata bola mati alias kosong ya. Kembali nomor punggung 5 ya, tidak boleh tinggal satu ya. Agar kembali punggung 5 ternyata pun tinggi sempurna satu orang pelarian untuk menyusul teman ke belakang. Mampukah bisa sampai selamat? Akhirnya yang dituju adalah serangan demi serangan balik bagi kembar Rio. Seksi kalah ada jalanan kali ini. Mampukah akan berhos benteng pertahanan bagi kembar kali ini. Akan kembali ayunkan dan kembangkan. Namun masih belum ada sambaran. Akhirnya ditumpah lagi kepada sang kembar. Ancaman bagi kembar. Namun ternyata terkira sambaran juga lagi kepada arah jalanan. Akhirnya sambar menyambar. Antara keberasan kali ini kembar ada serangan balik. Tinggal satu orang. Sentuman ada jalanan tersiksa-siksa di tengah-tengah dalam permainan. Namun ternyata tembakan masih belum menuju satu sasaran. Akhirnya ada jalanan dalam menguasai permainan. Jatuh pada nomor punggung 6. Maju ke depan kepada anak jalanan yang sudah terpanggil. Itulah pemain senior ya dari anak jalanan Mapunta untuk menyebur dagang dalam sebuah tembakan. Ternyata lagi bagus hidup sempurna. Berikutnya kali ini punggung 7 agak tembakan sangat keras sekali. Namun ternyata lagi baik sekali hidup berlanjut kepada punggung 8 bagi anak jalanan. Lagi-lagi sempurna dalam sebuah tembakan dari akhirnya nomor punggung 9 agak Waisano. Tunggu dulu ya, harus bersalah dengan bola bagi anak jalanan. Yuk kembali untuk pukul-pukul yang terbaik. Dua kali ya, gagal Marikson. Kembali nomor punggung 9 mencetak pukulan agak tepat. Mantap sekali kali ini kumpalan mencar di tangan kumpar. Mampukah bisa sampai selamat? Namun saksikanlah detik sepak-sepak panjang kali ini saudara. Akhirnya dia kembali untuk mencobakan taktik-taktik yang akan dilontarkan di hadapan panjenengan semuanya. Akhirnya kumpar terkira sasar bagi anak jalanan gagal untuk berpati di finish yang terakhir saudara. Yuk kumpar kali ini jatuh pada nomor punggung 7. Ya, silakan maju ke depan kepada gempar. Apabila sudah terpanggil akan mencetak kembali selanjutnya. Yaitu pukulan-pukulan agar yang terbaik. Allah dipercepat kepada anak jalanan untuk menguasai lapangan. Agar kalau semua tembakan sangat keras sekali. Namun ternyata bola hidup berlanjut kepada punggung 8. Itulah gempar. Mantap sekali pukulan satu arah yang dituju alias hidup satu kembar yaitu berpunggung 11 ayat bagi kembar. Mantap satu dua arah kali ini meloloskan diri dari cengkraman dan membuka kemana tujuan ada. Namun ternyata tersedar sementara bola di tangan itulah arah jalanan.
maupun dia bagi Gempar akan meloloskan diri. Dan ini Wonger kembali banyak pertahanan, namun tembakan tidak boleh sasaran sehingga dia telah singgah di finish yang terakhir. Rio kembali balik ke depan akan mencetak kembali ukuran angka selanjutnya, yaitu dari sang teman Gempar. Tinggal 5 orang kali ini, tersisa kembali kepada berpunggung 1 yang telah hadir kali ini agak uji coba bola pada cakalang. Yuk, hanya dalam sebuah perbedaan kali ini atau pertandingan di segmen yang terakhir akan dalam tembakan, sebuah tembakan sangat hidup sekali, akhirnya jatuh pada nomor punggung 2. Itulah Gempar, perlahan dia masuk dalam tembak punggung ancak dalam tembakan lagi, mati karena bola terbentang ke belakang sehingga kosong alias mati. Gempar nomor punggung 3, itulah nomor punggung 3 sana. Rumor banyak telah masuk dalam kotak punggung kali ini. Tunggu dulu Gempar ya, harus bersama dengan bola. Agak tembakan Gempar tembak mantap sekali hidup satu orang di susah teman garis yang terakhir. Apakah bisa mampu serangan balik dengan bagi anak jalanan yang akan dilakukan oleh Gempar Serayan pada detik-detik akhir pertandingan seri hari ini. Saksikan saudara, itulah Gempar ya, akan membawa atau bisa sampai selamat untuk menuju, namun ternyata tembakan sangat akurat sekali. Itulah gagal pelarian bagi Gempar, akhirnya gagal untuk mencetak skor. Gempar kembali ke depan, anak jalanan masih tersisa, namun mudah di tangan Gempar sehingga telah lenyap habis bagi anak jalanan di dalam permainan. Yuk, punggung 10 bagi anak jalanan. Maju ke depan. Yuk, maju. Itulah berpunggung 10 bagi anak jalanan. Pemuda kembali tembakan. Langsung ya pergi ke angkasa. Ternyata baik sekali tembakan punggung 11 yang ada. Namun punggung 11 juga lagi kepada anak jalanan akan kembali dalam sebuah tembakan. Mantap sekali. Bro, perlanjut kepada punggung 12. 1. Berapa yang ada anak jalanan? 1 yang ada. Itulah punggung 1 maju ke depan. Sangat berkoreksi sekali ternyata punggulan. Hidup kembali kepada punggung 2. Anak jalanan maju kembali ke depan. Bogor, terima kasih. Akan kembali. Yuk, mulai dipersilakan untuk peluncuran bagi anak jalanan. Tembakan mantap sekali. Satu orang kali ini mampu meloloskan diri dari cengkraman Gempar. Namun detik akhirnya, akhirnya tembakan masih belum tercapai. Namun ternyata dua orang terus melarikan diri. Akhirnya dia telah sampai di finish yang terakhir bagi anak jalanan. Yuk, mundur selanjutnya. Moga dipersiapkan kepada Gempar. Anak jalanan, yuk. Ya, itu nomor punggung 3. Silakan maju ke depan. Angkat kembali tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna. Ya, nomor punggung selanjutnya. Angkat. Angkat kursi punggung 4. Ternyata baik. Pukulan hidup. 1-2 orang kali ini. Mampu bisa sampai selamat. Akhirnya keterlambatan kumparan dari Gempar. Sehingga dia telah menepati di finish yang terakhir. Yuk, kembali cetak selanjutnya, yaitu pukulan-pukulan angka yang terbaik. 5, sangat keras sekali, mantap sekali. Hidup, berlanjut kepada punggung 6 bagi anak jalanan kali ini. Bersebut dengan kembali pukulan tembakan, mantap sekali. Kumpar di tangan Gempar, mampu gak bisa sama. Terjadi serangan balik, angka tembakan. Tembakan satu arah yang telah dituju. Kita gagal untuk mencapai kedudukan yang akan dilakukan oleh anak jalanan. Yuk, Gempar kali ini jatuh pada nomor punggung 4. Nomor punggung 4 kali ini yang terhadir akan uji kembali tembakan. Ternyata lagi-lagi sempurna. Yuk, berlanjut kepada punggung 5. Kesel kata yang coba. Ternyata lagi-lagi sempurna. Satu orang kali ini akan lolos sampai finish yang terakhir, namun bola ditahan
begitu saja seketika dia telah sampai di finish yang terakhir. Ya, menit selanjutnya gempar imam ternyata lagi sempurna. Satu akan agapi serangan balik yang akan dilakukan oleh anak calon